Wah, ini mobil antik ini. Love ya ini ya. Pelannya api pajak bulan 5. Kondisi seperti ini. Wah, interiornya kelihatan. Kacanya belum ada. 84 asli api. 44 juta saja nego kui nomor sepuluh. Lanjut ini motor apa ini? Corolla ya. Plannya di pajak bulan 12 Corolla. Toyota Corolla. Interiornya orisinil asli bludru. Harganya cukup murah saja 23 juta. Corolla 23 juta saja. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Warnanya putih. Rp23 saja sudah bawa pulang mobil. Terus ada Jazz edisi 2007 etik. Harganya 72 juta saja, warnanya merah. Plannya B pajak bulan 5. Kondisi kurang lebih seperti ini. Masih bludru. Harganya ini 72 juta saja. Silahkan, yaitu Honda Jazz NG 2007. Hubungi nomor itu jika teman-teman dan omku semua minat. Ada Escudo warnanya silver 2004 manual. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Lanya pajak bulan 1. Warnanya silver. Plannya pajak bulan 1. Orisinil untuk cover joknya. Harganya 67 juta nego bino menurut jika teman-teman dan omku semua minat. 67 juta saja. Ban tebal-tebal semua. Oke, lanjut. Ada splash, platnya P pajak bulan 11. Warnanya hitam. Splash 2010. Interior rapi, manual transmisi masih bludru. Harganya 75 juta nego. Hubungi nomor itu jika teman-teman dan omku semua minat. Oke, lanjut ada Seatkick 2000, plannya AB, pajak bulan 11. Warnanya hijau, rapi, kondisi seperti ini. Sudah di cover rapi, manual transmisi. Harganya 67 juta saja, istimewa ya. Nego saja di nomor tersebut teman-teman dan omku semua. Kode kanan seperti ini. Kanto Kia, Kia Picanto SE 12 ya ini. 2012, warnanya abu-abu. Plannya pajak bulan 8. Tapi kondisi seperti ini masih mulus-lus, insyaallah ya. Jok sudah jok orisinil matic 2012. Harganya 80 juta nego bino menurut jika teman-teman dan omku semua minat. Ya, lanjut ada Baleno 2002. Kondisi seperti ini, warnanya silver kebiruan. Plannya AD, pajak bulan 10. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Harganya 55 juta saja nego bui nomor tersebut. 2004 yaitu matic, warnanya hitam. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk bodinya. Platnya AB, pajak bulan 9.
bodinya ya Om. Untuk interiornya sendiri coba kita lihat. Ya, interior sudah di cover. Ini Matic tahun 2004 edisi 78 juta nego di nomor tersebut. Jika teman-teman dan Omku semua minat. Lanjut Om, sampingnya ada kijang LGX ya. 98 LGX 98 warnanya hijau, kondisi kurang lebih seperti ini Om. Bodi kiri. Interiornya seperti ini. Seperti ini kondisinya untuk interiornya Om. Nah, seperti ini masih original Blue True. KM-nya 140.000. Harganya 69 juta saja nego bui nomor sebut. Jika teman-teman dan Omku semua minat, ini baru dicek. Tuh, semoga minat. Halus banget. Dari itu apa? Alter bawah. Mesin halus. Mesin halus banget. Semoga deal. Plat AD pajak bulan 2. Lanjut Om, lanjut. Ada Colt, yaitu tahunnya 96, platnya AB pajak bulan 11, kondisi seperti ini. Apa adanya, baknya baru ini baknya ya. Murah meriah nih pastinya. Tulisannya L300. Mitsubishi L396 ya. Belum dicat ini masih seperti ini. Harganya berapa? Harganya 63 juta saja nego binomat tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Sampingnya ada Kijang Grand Extra, platnya pajak 11-11, warnanya biru tua ya. Kondisi kurang lebih seperti ini Om. Grand Extra 15-94 ori luar dalam 52 juta nego bui nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Seperti ini Blue True original. Oke lanjut Om, ada Taruna, belanya AB pajak bulan 1, Taruna 2001. Kondisi kurang lebih seperti ini, sudah injeksi ini Om. Warnanya merah merona. Sudah di cover rapi untuk joknya. Harganya berapa ya? 73,5 juta nego bui nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. Warnanya kok merah merona? Warnanya merah marun, maaf. Seperti ini. 73,5 juta nego aja. Oke. Ada Kijang Grand Extra 93, warnanya abu-abu, platnya AB pajak bulan 7. Kondisi kurang lebih seperti ini Om. Cover masih orisinil. Harganya berapa? 52,5 juta nego bui nomor tersebut jika teman-teman dan Omku semua minat. 93 Grand Extra 52,5 ya, platnya AB pajak bulan 7. Ada Avanza 2008, warnanya hitam. Kondisi kurang lebih seperti itu. Bodi kiri ada lecet-lecet sedikit, perlu dispet. Terus dampernya juga ada pernah dispet. Platnya AB pajak bulan 10. Kondisi kurang lebih seperti ini. Untuk interiornya kita lihat ya. Interior masih original Blue True. Harganya berapa? Harganya 77,5 juta nego bui nomor tersebut. Ada Gridco, platnya AB pajak bulan 1. Kondisi kurang lebih seperti ini, warnanya merah ke coklat-coklatan ya. Bodi kanan seperti ini Om. Interiornya sudah di cover rapi joknya. 95 juta nego 55 juta 50 juta nego
tahunnya 95, Gridco 95. Lebih nomor sebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke, lanjut. Oke, ada Grand Extra 93, warnanya biru ya ini ya. Warnanya pajak bulan 2. Oke, harganya berapa? Sampai harganya 53 juta nego. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Grand Extra 93, 53 juta saja. Oke. Oke, belakangnya ada Karade tahun 85 Daihatsu ya ini. Pelatnya pajak bulan 8, warnanya biru, kurang lebih kondisi seperti ini. Ya harus permak bumper. Cat juga kalau bisa dicat kembali. Harganya untuk interiornya seperti ini, rapi, asli. Harganya murah meriah ya, 18 juta nih kubik nomor tersebut ya itu. Murah sekali. AC dingin. Siap touring. 18 juta saja niku. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Lanjut om. Ada Verosa 94. Warnanya coklat atau merah tua. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Tahunnya 94. Bodi seperti ini tuh kanan ya. Interiornya masih bludru orisinil. 94, harganya 47 nego juta ya. Harganya nego, masih nego banyak. Lanya AB pajak bulan 10. Ada Hyundai Atos GLS ya, 2001, warnanya merah marun, merah cetar, merah Ferrari. Manual transmisi. Ini bisa triptonic, bisa matic. Jadi kondisi seperti ini, bludru, mesin seperti ini. Baru dinego, moga jadi. Platnya AD. Rp 49,5 juta niku, bui nomor tersebut. Terus sampingnya ada Grand Livina 2008 matic, atas nama sendiri. Platnya B pajak bulan 2. Warnanya orange, kondisi kurang lebih seperti ini. Coknya masih orisinil. Harganya 76 juta nego, bui nomor tersebut jika teman-teman dan omku semina. Livina 2008. Lanjut ada Jazz Edisi 2006 matic ya, ini platnya B pajak bulan 6, warnanya silver. Velgnya sudah dimodifikasi ya, orisinil untuk joknya. Harganya 77,5 juta nego, minum susu jika teman-teman dan omku semua minat. Harganya ada Suzuki Aerio AT, tanya B pajak bulan 8, warnanya silver. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Joknya sudah di cover rapi. Harganya berapa ya? Suzuki Aerio 2003, audio TV kamera mundur komplit, 52 juta nego bui nomor tersebut. Ada Kijang SSX 2003 manual. Platnya B pajak bulan 10, warnanya biru. Platnya AB pajak bulan 10, kondisi kurang lebih seperti ini. Harganya 74 juta ya, itu SSX 2003 manual.
74 juta itu masih nego. Kuin opsut jika teman-teman dan omku semua minat. Belakangnya ada Baleno 2001, warnanya merah. Apanya AB pajak bulan 9. Bodi seperti ini kurang lebih, Om. Untuk interiornya ya masih orisinil. Bodi full kaleng. Mesin bagus 55 juta niku film perut jika teman-teman dan omku semua minat. Belakangnya ada Avanza 2006. Platnya D, pajak bulan 2, warnanya merah ya. Seperti ini kondisinya untuk bodinya, seperti ini untuk interiornya ya, seperti ini Om. Sudah cover rapi. Harganya 75 juta saja niku minimum tersebut. Oke, belakangnya ada ABN Max 2011. Jual BU. Ini dulu untuk perusahaan kalau nggak salah. Belakangnya AB pajak bulan 5. Catering ya. Catering kondisi seperti ini. Dulu bekas catering. Dulu bekas catering harganya cukup murah, 60 juta saja ini. Mungkin nomor itu jika teman-teman dan omku semua minat.